بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Nerakain satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan kepada orang-orang kafir dan kalangan ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid, dan posisi neraka itu di bawah dasar bumi, sementara posisi sorga itu di atas langit. Bicara soal wanita, wanita-wanita yang akan menghuni neraka ini, sebenarnya Bu, wanita masuk sorga itu lebih mudah dibandingkan laki-laki. Saya ulangi, wanita kalau ingin masuk sorga itu lebih mudah dibandingkan laki-laki meraih sorga. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi ath-thamaniyati syai'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita itu menjaga salat lima waktunya, kemudian yang kedua menjaga puasa Ramadannya, kemudian yang ketiga menjaga kemaluannya, dan yang keempat taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, silahkan masuk sorga dari delapan pintu yang kau sukai. Subhanallah. Laki-laki masuk dari delapan pintu itu bukan mudah, tapi wanita mudah dan dipersilahkan masuk dari delapan pintu sorga sesuai yang ibu-ibu kehendaki, asal melaksanakan empat perkara. Pertama, menjaga solat lima waktu. Yang kedua, menjaga puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Dan yang keempat, menjaga atau taat kepada suaminya. Pertanyaan pun muncul, lah yang menjaga solat kan bukan hanyalah perempuan, laki-laki pun harus menjaga lah. Masa perempuan saja yang menjaga solat? Ataupun puasa Ramadan, laki-laki pun harus menjaga juga lah. Kenapa kemudian yang ditekankan perempuan di sini? Jawabannya, karena laki-laki itu tidak mengeluarkan darah haid. Laki-laki kalau mengeluarkan darah haid itu namanya LGBT. Lah karena wanita itu mengeluarkan darah haid, sehingga sewaktu-waktu dia akan keluar. Kalau sampai tidak tahu kebiasaan keluar darah haid itu, bisa saja dia meninggalkan sholat dengan sengaja, dan itu dosa besar. Pamannya nih, dalam satu bulan mungkin ibu yang ada yang keluar haid di awal atau di akhir bulan, ibu sudah tahu jadwalnya bahwa dalam minggu-minggu ini pasti akan keluar darah haid. Lah karena ada kebiasaan terkadang seorang wanita itu terkadang gak perhatian soal itu. Datang waktu zuhur, tahu ini waktu-waktunya haid akan keluar, entah mungkin ibu merasa mulas atau apa gitu kan, mesti ada tanda-tanda kan Bu. Tapi ibu biarkan saja, ah nanti kan zuhur masih lama, masih jam 3. Akhirnya kemudian ibu sholat zuhur setengah 3, ketika mau sholat zuhur setengah 3 keluar pula darah haid itu. Akhirnya ibu meninggalkan sholat kan, karena melalaikan sholat. Ya.
Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari situ kenapa kemudian Islam sangat menegaskan kepada para wanita untuk menjaga solat. Kalau sudah tahu dekat-dekat waktu haid itu, jangan pernah mengulur-ngulurkan waktu. Dikhawatirkan kalau mengulur-ngulur waktu tadi mau solat, tiba-tiba keluar darah haidnya. Sama dengan puasa, mengqadha puasa kan, setiap Ramadan pasti ibu punya utang. Lah kadang-kadang membayar hutang Ramadan itu ada seorang wanita yang malas, sampai nunggu Syakban tahun depan belum dibayar-bayar hutangnya. Ketika sudah mendekati Ramadan sibuk bayar hutang, rupanya keluar haid. Akhirnya masuk ke Ramadan berikutnya. Lah dari sini Rasul mengatakan, apabila seorang wanita menjaga solatnya, menjaga puasa Ramadannya, dan menjaga kemaluannya serta taat kepada suaminya, silahkan masuk surga dari 8 pintu surga yang dia sukai. Dan dari sini 4 perkara saja seorang wanita itu mudah masuk surga. Kalau laki-laki ini kan macam-macam amalannya, itu masuk surga itu berat. Tetapi masalahnya, wanita ini dimudahkan masuk sorga, tapi kenapa pula yang banyak di neraka itu pula perempuan? Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW pernah diperlihatkan ketika Rasul melihat-lihat neraka itu. Rupanya kata Nabi SAW, ittala'tun nara, aku diperlihatkan neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuninya mak-mak pula lah itu, ibu-ibu di neraka itu paling banyak. Kenapa coba? Inilah yang kita akan bahas. Kenapa sampai wanita itu lebih banyak di neraka dibandingkan sorga? Sebenarnya di sorga banyak juga perempuan, cuman kalau di sorga itu kan bidadari yang banyak, memang penghuni sorga. Tapi kalau di neraka itu memang wanita-wanita dunia yang masuk neraka. Baik, kita mulai yang pertama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun min ummati atau arbaun fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukuhun. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara terdapat pada umatku, semua adat istiadat jahiliyah. Apa itu? 1, membangga-banggakan kebesaran leluhur. 2, mencela keturunan. 3, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan yang 4, meratapi mayat. Ini yang 4. Ciri-ciri wanita penghuni neraka itu adalah wanita yang suka meratap. Kenapa kemudian dikhususkan kepada wanita coba? Karena laki-laki itu ada yang meratap, tetapi jarang. Karena laki-laki itu lebih tabah dibandingkan wanita kalau terkena musibah. Tapi umumnya yang meratap itu ya ibu-ibu, siapa lagi? Bahkan saya pernah melihat, Bu, ada orang yang meratap itu luar biasa. Jadi ada bapaknya, kalau tidak salah, bapaknya itu sedang sakit parah. Lah kebetulan koma. Entah kenapa siapa yang memulai, tiba-tiba kemudian satu keluarga nangis. Padahal bapaknya masih koma, masih belum mati bapaknya tuh.
Tiba-tiba kemudian salah satu anaknya yang perempuan itu guling-guling itu, guling kiri, guling kanan sampai jambak-jambak rambut, sampai ditenangkan sama warga. Akhirnya kemudian dimasukkan ke kamar, sudah pingsan. Rupanya bapaknya tak jadi mati, hanya koma saja, tak jadi mati bapaknya. Tapi dia sudah guling-guling kayak dia yang mau mati, yang meratap itu. Kan aneh gitu ya. Makanya kenapa dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha menikah dengan seorang laki-laki namanya Abu Talha. Lah Abu Talha itu punya anak laki-laki namanya Abu Umar. Abu Talha itu punya anak laki-laki namanya Abu Umar. Lah satu hari Abu Umar ini sakit. Abu Talha suaminya sedang safar. Akhirnya Allah takdirkan meninggal pula lah Abu Umar. Keluarganya menangis. Akhirnya kemudian Ummu Salamah mengatakan kepada keluarga yang menangis, jangan ada yang menangis di rumah ini, keluar semuanya. Siapapun yang meratap di rumah ini, keluar dari sini. Dan awas, jangan sampai memberitahu suamiku tentang kematian putranya, biar aku yang memberitahu, katanya. Lihat bagaimana ketabahan Ummu Salamah. Dilarang, siapa yang menangis di rumah ini keluar. Akhirnya tidak ada yang berani nangis. Setelah kemudian Abu Talha datang, subhanallah ya, Ummu Salamah ini memberikan pelajaran bagaimana ketabahan seorang istri kepada suami. Jadi dimandikannya anaknya, dikafankannya anaknya, kemudian dibaringkan di tempat tidurnya seolah-olah dia tidur nyenyak padahal dia sudah mati. Datanglah Abu Talha, namanya suami, Buya, kalau datang dari jauh kemudian pulang, pasti kalau punya anak yang ditanyakan anaknya dulu kan, bukan ibunya dulu. Ibunya nomor dua biasanya, pasti anaknya dulu. Kata Ummu Salamah, jangan bang, dia sedang tidur padahal sudah mati. Akhirnya kemudian dibilang sedang tidur, jangan diganggu. Disinilah kesempatan Ummu Salamah untuk melayani suaminya, padahal dia dalam kondisi tingkat sedih. Bagaimana anaknya meninggal, tapi ketabahannya luar biasa Ummu Salamah. Dia masak dengan masakan terlezat untuk suaminya yang baru datang dari safar. Dia berdandan dengan dandan yang cantik untuk suaminya yang baru datang dari safar. Dia pun melayani. Layaknya suami istri berhubungan di malam itu, seolah-olah dia tidak ada musibah. Bisa enggak buka Ummu Salamah? Kalau ibu enggak yakin sih, anaknya meninggal dan nangis, datang suaminya makin nangis lagi. Kan itu ya. Ini enggak, tak ada tangisan-tangisan kayak gitu. Setelah kemudian tengok suaminya lelah letih tertidur sepertiga malam lah, baru dibangunkan sama Ummu Salamah. Baru cerita, bang, begini, bisa enggak adik cerita? Kata Abu Talha, ya silakan cerita. Begini bang, bagaimana kalau seandainya ada tetangga menitipkan barang, tiba-tiba setelah barang itu dititipkan, tetangga ini datang dan mengatakan, mana barang saya? Apakah kita yang dititipi barang ini menahan barang itu ataukah memberikan kembali kepada pemiliknya? Kata Abu Talha, ya jelas dikembalikan, karena itu bukan barang kita. Kemudian kata Ummu Salamah, bang, kalau anak kita titipan bukan? Ya jelas titipan Allah. Kalau yang nitip ngambil redo enggak, bang? Lihat bahasanya. Ya bingung mau bilang redo gimana, mau bilang marah gimana, kan itu. Mau marah juga istrinya sudah bagus, sudah baik, sudah sabar, mengajari ketabahan gitu ya. Akhirnya dia pun hanya bisa marah dipendam. Kemudian keesokan harinya datang kepada Rasul, kemudian menceritakan kesabaran istrinya, dan Rasul pun mendoakan, Allahumma barik lakuma fi lailatikuma. Ya Allah, semoga Allah berkahi engkau di malam hari ketika kalian berdua melakukan hubungan. Akhirnya Allah ganti itu.
anak-anaknya Abu Talha itu dari Abu Umar yang meninggal, akhirnya banyak anak-anaknya lahir dan menjadi orang-orang hebat. Lihat ketabahan seorang ummu Sulaim ketika menghadapi suaminya Abu Talha dan kematian putranya Abu Umar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama gimana? Oh gitu. Pelan-pelan aja. Iya, pelan aja. Slow saja. Oke. Okay. Maksudnya biar cepat itu biar cepat kelar. Jadi cepat pulangnya ibu-ibu tuh. Oke, okay, yang pertama andiah. Kita lambati polemenya. Yang kedua, jadi wanita yang suka niaha, ibu ya, niaha itu suka meratap, nangis gak apa-apa kalau ada kematian, tapi jangan meratap. Meratap itu seolah-olah menolak takdir. Seperti mamanya suaminya meninggal, kemudian mengatakan, aduh siapa nanti yang kasih makan saya, kasih makan anak saya. Seolah-olah suami yang ngasih makan. Itu namanya menolak takdir namanya. Tak boleh, apalagi sampai guling-guling kan Bu ya. Guling sana, guling sini, cakar sana, cakar sini, robek sana, robek sini, gunting sini, itu masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlinna lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'aslimatil buktil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yajidu masirata kada wa kada. Hadis yang kedua, kata Nabi, ada dua kelompok dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Artinya di zaman Nabi enggak ada kelompok ini, adanya di zaman kita. Yang pertama, satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, di sini letaknya para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian kalau berjalan berlenggak-lenggok, seraya kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Wanita seperti ini tidak akan masuk sorga alias masuk neraka, dan tidak akan mencium bau sorga padahal bau sorga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Jadi wanita, ciri-ciri wanita penghuni neraka yang kedua apa Bu? Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa berpakaian tapi telanjang? Kita tahu bahwa kewajiban seorang wanita itu kan menutup aurat kan? Kewajiban seorang wanita itu menutup aurat. Dan itu disebutkan di banyak ayat dalam Al-Quran perintah tentang menggunakan hijab. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sekali umatnya di zaman itu, di zaman beliau, untuk melakukan tabarruj. Sampai Allah turunkan ayat khusus, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan seperti dandanan jahiliyah yang pertama. Seperti apa dandanan orang jahiliyah itu? Ulama tafsir banyak mengatakan, jadi orang jahiliyah itu berdandan itu mereka memperlihatkan rambut depannya, kemudian memperlihatkan lehernya, kemudian memperlihatkan perhiasan yang ada di kakinya. Jadi orang-orang jahiliyah itu yang terlihat kalau dandan itu rambutnya nampak sikit dari depan, kemudian lehernya, kemudian kakinya, dan
perhiasan kalung yang ada di kakinya yang ada bunyinya itu, Bu. Kalau sambil jalan itu ada bunyinya dia. Itulah yang disebut dengan tabarruj. Tabarrujnya orang jahiliyah. Lah yang seperti ini saja Al-Qur'an turun, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan tabarruj ala jahiliyah. Padahal tabarrujnya orang jahiliyah cuma menampakkan rambut, leher dan kaki dengan perhiasan yang bunyi. Coba lihat hari ini wanita-wanita yang di luar-luar sana itu yang nampak apa saja, bukan rambut saja, bukan leher saja, bukan kaki saja, semua nampak. Berarti wanita-wanita di zaman sekarang kan lebih parah dibandingkan wanita jahiliyah, kan, Bu? Wanita jahiliyah itu aja dilarang tabarruj seperti itu, itulah dandanan orang jahiliyah, masih tertutup badannya, cuman leher dengan rambutnya tampak dan kakinya. Tapi wanita-wanita di zaman sekarang semuanya nampak, pakaian udah kurang bahan, robek-robek sana sini, kan gitu ya. Kadang-kadang ketat, transparan, macam-macam. Kadang ada bukaan semuanya. Lah ini lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah. Jahiliyah saja masihlah nutup-nutup, walaupun leher sama kepala nampak gitu ya. Lah ini kan bahaya. Lah sifat-sifat wanita seperti ini kata Rasul tidak akan masuk sorga, artinya masuk neraka, padahal bau sorga itu tercium sekian dan sekian. Jangan lagi cerita sorga, baunya saja tidak. Na'udzubillah. Ini yang kedua. Wanita, ciri-ciri wanita penghuni neraka adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bahkan musibahnya hari ini, lihat pakaian-pakaian laki-laki yang dipakai perempuan. Perempuan dah pakai lepis, pakai jeans, pakai kaos itu kan. Laki-lakinya pula pakai daster. Ini kan repot. Terbalik sekarang ini. Ya. Jadi yang seperti ini sudah banyak. Makanya Bu, kalau punya anak perempuan jaga. Coba dari mulai umur setahun dua tahun itu sudah didoktrin kalau bisa ya, dikasih pakaian yang syar'i, dijilbabi, perlu dijilbabi lah. Supaya anak itu sudah besar tahu, oh itu pakaian dia dan itu bukan pakaian dia. Didoktrin seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, An Abdullah ibn Amrin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yangdurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Dan ini salah satu sifat yang buruk seorang wanita. Pasti ini ada, semua orang punya ini. Jadi ibu-ibu yang di sini itu semua punya ini, sifat ini. Namanya kusurul fitri, kurangnya fitrah, mengikuti perasaan, tidak bersyukur kepada suami. Ini sifat ini ada pada semua wanita. Cuman ada yang ya parah gitu ya, ada yang ringan. Dan bagi laki-laki kita, bagi bapak-bapak para suami, memang diuji dengan ini yang satu. Jadi bapak-bapak itu diuji dengan kusurul fitrah, dengan perasaan wanita, seolah-olah laki-laki ini tidak pernah berbuat baik padahal sudah banyak berbuat baik. Istrinya itu butuh sama suaminya tapi mengingkari kebaikan suaminya. Inilah yang kemudian, penyakit inilah yang kemudian paling banyak wanita masuk neraka. Penyakit yang satu ini, kusurul fitri, ini paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka. Tidak bersyukur dengan suami. Perhatikan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritun nara, aku diperlihatkan neraka,
Fa idza aktsara ahliha an-nisa, rupanya kebanyakan penghuninya pula ibu-ibu. Kemudian sahabat bertanya, Rasul, apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak sedekah? Sedekah. Apa mereka tidak haji? Rajin haji. Lalu kenapa mereka bisa masuk neraka? Itu pertanyaannya. Dan kebanyakan pula di neraka. Disinilah letak kelemahannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahunna yakfurnal ashir. Karena kebanyakan wanita itu kufur kepada suaminya. Apa maksudnya kufur kepada suami itu? Maksudnya kalau seandainya suami itu berbuat kebaikan seumur hidup untuk istrinya, tiba-tiba suami ini melakukan satu kesalahan, maka seorang wanita akan mengatakan kepada suaminya, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Ah, ini kan bahaya. Ini kan bahasa hadis ya. Kalau bahasa ibu kan beda. Ya sama aja sebenarnya. Kok ini enggak perhatian, itu kan kurang lebih saja itu. Kok ini kurang sayang. Kok ini cinta enggak sih sama saya? Ah, itu bahasa-bahasanya. Padahal laki-laki itu cinta kepada seorang wanita itu tidak seperti yang ibu bayangkan. Terkadang mereka diam, tapi mereka sayang, buktinya kasih rumah, kasih uang, kasih anak, kasih ini, dibilang kak sayang pula. Bayangkan. Anak 12 dibilang tak sayang. Udah 12 tuh cemana caranya tak sayang tuh. Sudah solusin gitu. Ah, itulah kadang-kadang dulu ada cerita, Bu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat. Sahabat ini orang soleh. Namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas ini, Bu, dia adalah juru bicara Nabi, jubir presiden kalau zaman sekarang. Jadi kalau Nabi itu kan punya juru bicara, lah namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Jadi kalau ada kabilah-kabilah datang dari jauh, dialah yang menghadapi juru bicaranya. Orangnya hitam, orangnya pendek, rambutnya keriting, tak ada tampan-tampan belas dendanya. Memang ya gak tertarik lah. Tetapi dia orang soleh karena orang kepercayaan Nabi. Dia punya istri, Bu, cantik sekali. Dan wanita tercantik dari wanita-wanita Ansar. Memang begitu, Bu, ya. Kalau suaminya jelek, biasanya istrinya cantik. Kalau suaminya tampan, istrinya pula jelek. Ketukar-tukar. Nah, ini Thabit ini, Ibn Qais al-Mushammas ini, ya tampangnya hitam, tahulah kan itu, pendek, tak ada ganteng-gantengnya. Istrinya pula cantik. Bahkan wanita tercantik dari wanita-wanita Ansar. Jadi kalau suaminya jalan dengan kawan-kawannya jelek sendiri, Bu. Jadi istrinya nengok suaminya itu kalau lagi kawan berdua bertiga dengan kawannya, kok suami saya jelek sendiri, hitam sendiri, pendek sendiri, keriting sendiri. Jadi akhirnya hilang cintanya, Bu. Hilang cintanya, nengok kawan-kawannya kok ganteng sendiri gitu, kok suami saya kok lain sendiri. Gitu. Lama-lama hilang cintanya. Datang dia kepada Nabi. Dia mengatakan, Rasul, aku tidak mencela suamiku Thabit dari segi agamanya. Dia orang soleh, dia orang baik. Tapi aku takut kufur dengan suamiku karena hilang rasa cintaku kepadanya. Aku tidak bisa melayani dia. Artinya, kalau orang sudah enggak cinta itu kan separuh-separuh pelayanannya kan, Bu. Masak aja diasin-asinkan, namanya udah enggak cinta. Ya, kadang-kadang dibasi-basikan, ah makanlah katanya. Jadi akhirnya dia mengatakan, kata Rasul, jadi maumu apa? Kata istrinya, saya mau cerai, wahai Rasul. Oh jangan. Enggak, mau cerai. Akhirnya kata Rasul, baik, tapi tunggu dulu suamimu datang. Dipanggillah Thabit ini. Kata Rasul, Thabit, lihat tuh istrimu mau minta cerai. Ya enggak maulah, istrinya cantik. Tapi bagaimana istrinya? Sudah maksa mau minta cerai. Ya Thabit terdiamlah.
Akhirnya kemudian Rasul mengatakan kepada istrinya, maukah engkau kembalikan maharnya? Lah maharnya Sabit ini bukan biasa, hektaran kebun kurma. Zaman itu kan kekayaan dilihat dari kebun, dari kurma. Mau enggak kau kembalikan kebunnya sebagai maharnya? Kata wanita ini, mau wahai Rasul, saya akan kembalikan maharnya. Coba, orang dulu itu mengajarkan kalau memberi mahar itu besar. Ya. Kalau bapak-bapak ibu enggak yakin, paling seperangkat alat sholat itu biasanya. Kalau seperangkat alat masjid masih mahal karena ada ampli, ada toa, bu ya. Seperangkat alat sholat pula. Intinya bahwa akhirnya cerailah istri Sabit dengan Sabit ini. Setelah habis masa idahnya, bu, akhirnya istri Sabit ini dia ingin mencari suami sesuai dengan kriteria dia, yang ganteng, yang putih, yang tinggi, pokoknya. Pengenlah biar kalau suaminya jalan dengan suami orang itu tidak malu-maluin gitu ya. Dapat bu sesuai dengan kriteria. Dia dapat suami yang ganteng, yang tinggi, yang maco, yang macam-macam lah, yang parlente pokoknya lah. Masalahnya, yang ganteng pula ada kekurangannya. Dia tidak bisa memuaskan istrinya di ranjangnya. Nggak pernah puas. Bermasalah dengan seksualnya, mungkin bahasa kitanya impoten atau apa gitu ya, pokoknya gak puas lah suami istrinya. Si Sabit pula yang dibilang jelek itu, dia pula yang suka muasi. Terpikir dia, kenapa aku cerai dengan Sabit, katanya, kenapa aku cerai dengan Sabit. Akhirnya dia buat ulah, pengen menceraikan lagi suami yang barunya, karena gak puas kan, ingin balik pada suami yang pertama Sabit. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ketika dia minta cerai dengan suami yang kedua diceraikan, ketika hendak balik ke Sabit, Sabit sudah tak mau. Terkadang apa yang dianggap baik buruk di hadapan Allah, apa yang dianggap buruk baik pula di hadapan Allah. Nah, inilah gambaran wanita-wanita yang kadang-kadang tidak sabar, mudah kufur pada suami. Ya. Dia tidak pernah melihat suaminya apa adanya. Rupanya sebenarnya suaminya itu punya kelebihan yang kadang-kadang ibu tak tahu tuh sebenarnya kelebihannya. Hanya bisa membandingkan dari jauh, sebenarnya suami ibu lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Ini contoh saja sejarah kan itu ya. Makanya ini yang ketiga di antara wanita-wanita penghuni neraka itu adalah wanita yang tidak bersyukur kepada suami alias kufur. Ini yang ketiga, yang keempat. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fabatat ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW bersabda, jika seorang wanita, seorang suami memanggil wanitanya, memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya suaminya ingin melakukan hubungan suami istri, namun sang istri enggan, tak mau datang, atau malas melayani, atau ogah-ogahan, atau banyak alasan, atau banyak ngelesnya, entah karena capek lah, karena ini, pokoknya banyak kali ngelesnya. Akhirnya suaminya hilang hasratnya yang ada dongkol marah, tidur dalam posisi marah karena tak dapat jatah. Maka wanita itu kata Rasul akan dilaknat sampai waktu subuh. Ustaz, tak adil. Kalau suami minta kita tolak, aku pula dilaknat. Aku minta suami, tak mau pula. Suami dilaknat gak, bu? Tidak, karena biasanya suami jarang nolak. Ini tanya bapak-bapak di depan. Nggak ada suami nolak-nolak tuh. Yang suka nolak-nolak kan istri. Makanya hadis ini dikhususkan kepada para wanita. Mungkin 1001 lah kalau laki-laki nolak tuh. Mungkin karena sudah tidak cinta, atau karena ada orang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 mungkin di luar tuh, jadi dingin dia kan. Tapi kalau belum ada nomor-nomor di luar itu masih panas itu, bu. Ya. Artinya bahwa di sini Nabi SAW mengingatkan soal ketaatan di sini.
Bukan hanya bicara soal ranjang saja, tidak. Maksudnya hadis ini bicara soal ketaatan. Karena muara pokok dari seluruh hak seorang istri kepada suami itu ada pada taat. Setelah dia taat kepada Allah, baru taat kepada suaminya. Ini saya jadi kencang lagi nih ngomongnya. Bisa bisa dilambat-lambatin ini. Ya. Gimana nih mau lambat-lambatin ngomong nih? Oke, jadi ini yang keempatnya. Yang kelima. Jadi yang keempat ini istri yang tidak pernah taat pada suami. Yang nomor lima. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat dalam kitabnya Imam Bukhari, tapi bukan dalam sahihnya. Dicantumkan dalam kitabnya Adabil Mufrad. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu bercerita tentang seorang laki-laki datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'al wa taf'al." Rasul, di sana ada ibu-ibu kalau malam tidak pernah tinggal sholat malam, kalau siang tidak pernah tinggal puasa sunnah, kalau ada hal-hal yang perlu disedekahi, disedekahkan hartanya tanpa batas, dan dia pun banyak melakukan kebaikan ini dan kebajikan itu. Tapi penyakitnya satu, wahai Rasul, walakin tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya setajam silet cutter sama tetangganya, nyelekit, nyakiti tetangganya dengan lisannya. Padahal ahli solat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli berbuat baik, tapi ahli juga menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, wanita itu hilang seluruh kebaikannya. Bal hiya min ahli nar, bahkan wanita itu akan masuk ke dalam neraka, kata Nabi. Subhanallah, ya. Wanita ini masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena zalim, tidak. Wanita ini masuk neraka gara-gara lisanmu. Jadi sifat wanita yang kelima ini dari wanita-wanita penghuni neraka adalah wanita yang tidak pernah menjaga lisannya. Hati-hati Bu ya. Ibu harus jaga lisan. Karena rata-rata ketika bicara soal dosa lisan, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi itu, rata-rata contohnya ibu-ibu. Ya, jarang bapak-bapak dicontohkan Nabi itu. Biasanya ibu-ibu itu. Makanya kemudian Rasul mengatakan, percuma sholat malamnya, percuma puasa sunnahnya, percuma sedekahnya, kalau ibu tak pandai menjaga lisannya. Subhanallah, dosa lisan loh bisa menggugurkan pahala sunnahnya qiyamul lail, sunnahnya puasa sunnah, dan sunnahnya sedekah. Dari sini kita tahu bahwa kalau orang ingin betul-betul hijrah, apa kata Rasul? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Kalau ibu ingin hijrah ke sunnah, maka yang pertama dihijrahkan itu bukan pakaian dulu. Kadang-kadang sibuk orang hijrah itu pakaian yang dipikir itu. Nampak cadarnya bagus, mereknya bagus, branded. Wah, langsung suaminya dikoyak-koyak, beli bang, beli bang. Biar mantap, ya kan? Bukan, hijrah itu bukan casing. Pakaian itu casing saja. Lebih daripada itu yang harus dihijrahkan pertama kali Bu, setelah hati adalah lisan. Ibu hijrahkan lisan yang dulunya suka ngomong kotor gitu ya. Kan ada Bu, saya pernah dengar Bu, ada seorang wanita itu kalau kaget itu yang diomongkan aneh-aneh. Latah gitu, ngomong apa entah. Ngomong jangkrik, ngomong apa gitu. Pokoknya adalah kalau yang kaget itu kan biasanya ngomong macam-macam, kadang bahasa-bahasa kotor dikeluarkan. Berarti kalau dalam kagetnya saja dia bisa mengeluarkan kalimat kotor, berarti ketika tidak kaget lebih kotor tuh ucapannya. Oh, kagetnya aja kayak gitu ngomongnya.
kan kaget itu kan refleks dia kan, nggak sadar dia ngomong kan, tak ngomong apa yang jorok-jorok tuh. Lo kalau kagetnya ngomong jorok, cemana nggak kagetnya? Berarti memang kebiasaan dia itu ngomong jorok kan. Makanya biasakan kalau sudah hijrah ya jaga lisan. Contoh nih, Nabi SAW satu hari menegur Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Aisyah itu waktu itu sedang menjelek-jelekan madunya, Safiyah. Safiyah itu kan turunan Yahudi, putra daripada Huyay ibn Akhtab, menikah dengan Nabi. Orangnya pendek tapi cantik. Aisyah ini tinggi orangnya. Jadi istri si Nabi itu macam-macam bu. Ada yang tinggi kurus, itu Aisyah. Ada yang pendek kurus, itu Safiyah. Ada yang gemuk, itu Hafsah. Ya. Ibu masuk ke mana tuh? Ya. Masuk ke Hafsah berarti ibu gemuk. Ya. Masuk tinggi kurus Aisyah. Masuk pendek kurus Safiyah. Jadi enggak perlu ibu kecil hati. Wah saya gemuk. Istri Nabi ada yang gemuk. Tenang aja. Ya. Saya udah kecil lagi, kurus lagi. Ada juga tuh Safiyah. Jadi enggak perlu kecil hati. Istri Nabi macam-macam bentuk tubuhnya. Enggak semua langsing, ada juga yang gemuk. Jadi Aisyah ini merasa bangga kalau tubuh dia itu semampai kayak ya model lah kalau bahasa sekarang. Jadi dia karena cemburunya dengan Safiyah itu karena cantik, digibahnya pula Safiyah di hadapan Nabi. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuka an Safiyah takada wa kada. Cukuplah Safiyah ini begini dan begitu. Aisyah tidak ngomong aku tinggi dia pendek, enggak ngomong, cuman pakai isyarat seolah-olah kalau ngomong seperti itu. Cuman pakai isyarat tangan saja, aku tinggi loh, Safiyah itu pendek. Hanya ngomong begitu. Tapi Rasul marah kepada Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamajazatu. Hei Aisyah, diam kamu. Engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kau diletakkan di air lautan, satu dunia air lautan tercemari dengan kalimatmu, katanya. Subhanallah. Padahal sampah satu Jawa Tengah ini kalau dilempar ke air lautan tidak mungkin satu dunia air lautan tercemar kan. Tapi satu kalimat gibah bisa mengotori semua air lautan, saking bahayanya. Padahal gibahnya Aisyah kepada Safiyah bukan dengan kata-kata, dengan isyarat tangan bahwa dia pendek, si Safiyah itu aku tinggi, cuman pakai tangan saja. Itu sudah dianggap gibah tuh. Makanya Allah mengatakan, wailun likulli humazatin lumazah. Karena ghibah itu tidak mesti lu apa humazah, terkadang lumazah. Lumazah itu artinya mengisyaratkan atau meniru-niru jalan orang, meniru-niru gerakan orang. Pamannya ada orang pincang di depan kita, ditirunya kita pula pincang-pincang. Nah, itu ghibah juga, niru orang. Ya. Gerakan-gerakan orang kita tiru dan itu merupakan konotasinya buruk, itu ghibah. Jadi ghibah itu tidak mesti kata-kata, walaupun asalnya kata-kata kan begitu. Tapi yang jelas bahwa penyakit lisan ini bahaya. Kadang-kadang seseorang itu karena tidak tahan, ya kan bu, kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak-tidak, terutama sama anak-anak. Saya kasih nasihat bu dalam ilmu parenting. Ilmu parenting, pendidikan anak. Jangan sampai orang tua itu mengucapkan kalimat kotor ataukah doa buruk kepada anaknya. Ada seorang syekh bercerita bu. Seorang syekh ini bercerita. Jadi ada seorang ibu punya anak. Ini kejadiannya di Saudi sana, ya di Riyadh lah. Jadi ada anak remaja, nakal seanakal-nakalnya. Kan anak-anak remaja ini, anak tanggung-tanggung ini kadang-kadang nakalnya luar biasa, kadang jengkelin kita orang tua kan. Jadi kali saking satu hari itu anaknya nakal seanakal-nakalnya, entah dia berantem entah apa gitu, pokoknya buat malu orang tua. Sampai ibunya mengatakan apa? Nah kalau kau tahu nakal seperti ini, mudah-mudahan ada pelur bersarang di kepalamu, katanya. Bahasanya, kalau kau tidak berhenti dari kenakalanmu, semoga ada peluru bersarang di kepalamu. Itu ngomong itu satu kali ngomongnya, rupanya diaminkan malaikat tuh ngomong tuh.
Jadi setelah anak ini tumbuh dewasa, sudah mungkin berpuluh-puluh tahun anak ini tumbuh dewasa dan sudah kuliah, mungkin ibu ini sudah lupa juga dengan kata-katanya karena sudah dari kecil dia kan. Jadi setelah lulus kuliah, anaknya ini mendaftar sebagai anggota militer. Tak masuk ABRI, mungkin biasa di TNI, Polri lah negara kita ini. Jadi ketika ada penataran, ya satu barak dengan kawan-kawannya, di situ ada pistol, disangka tidak ada pelurunya, dibuat main-main. Sama kawannya diletakkan di kepala, disangka tidak ada pelurunya, ya hanya main-main saja. Rupanya ada serongsong peluru satu di dalamnya itu. Pas dipencet, keluar pun meledak kepalanya. Wah, ibunya menangis. Karena sudah mendidik dia dari kecil sampai besar, sampai masuk ke angkatan. Rupanya ibunya baru sadar karena dia pernah dulu mengatakan pada anaknya semasa kecil, waktu nakal apa? Semoga ada serongsong peluru di kepalamu. Rupanya diijabah doanya setelah puluhan tahun anaknya besar. Akhirnya Allah ijabah. Maka bu, jangan mengucapkan kalimat buruk sama anak-anakmu. Jangan-jangan doa ia tidak langsung dikabulkan hari ini. Boleh jadi dikabulkan setelah ibu meninggal. Kita tidak tahu. Ya. Makanya kalau ibu baca biografinya Imam Sudais. Imam Sudais kan Imam Masjidil Haram tuh. Ya. Itu Sudais ini waktu kecil-kecilnya bu. Saya baca biografi di bukunya. Itu ibunya kalau murka sama Sudais kecil itu, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor kecuali ya Sudais, daripada kau nakal kau pergi ke haram sana, semoga Allah jadikan kau imam di situ, katanya. Itu waktu kecil-kecilnya ibunya selalu ngomong begitu. Kalau nakal ngomong gitu lagi, kalau nakal ngomong gitu lagi. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, Sudais pun sudah menjadi ustaz, sudah menjadi ulama besar, diangkat jadi imam di Masjidil Haram. Itu namanya tafaul bu. Jadi kalau anak ibu itu nakal sana, nakal-nakal sana, pergi ke Masjid Sabilun Najah sana. Ya. Supaya jadi imam di situ. Jadi takmir di situ. Bisa saja gantiin takmir di sini nanti. Kalau sudah besar kan jadi imam di sini. Kan dia tahu kan. Itu kan kebaikan, bu. Jadi jangan ngomong macam-macam. Kadang-kadang mati aja kau. Kalau kau tahu nakal sudah ku cekek kau dari bayi. Kadang ada tuh. Ibu-ibu yang saking jengkelnya sama anak ngomong begitu tuh. Enggak boleh, bu. Ya, jadi wanita-wanita yang tidak pernah menjaga lisannya ini bahaya. Jangan sampai menjadi ahli ghibah, ahli namimah, ahli caci, ahli maki. Karena salah satu dari lima orang yang tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat adalah wanita-wanita tukang laknat, kata Rasul. Wanita-wanita tukang laknat tidak akan dapat syafaat Nabi. Siapa wanita tukang laknat itu? Kalau ngomong yang keluar binatang, yang keluar kalimat-kalimat kasar, tukang laknat, na'udzubillah. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Kalau ada seorang istri, entah masalahnya apa, tidak jelas, tahu-tahu minta cerai, haram, bahkan surga diharamkan kepadanya. Karena hak cerai itu hanya dimiliki laki-laki. Wanita itu tidak punya hak cerai. Kalau gugat cerai ya namanya khulu. Tapi kalau tolak, itu yang punya peran adalah laki-laki. Gak bisa seorang istri mengatakan, aku ceraikan kau bang. Gak akan. Tetap aja suaminya. Tapi kalau suami mengatakan, ku ceraikan kau deh, cerai. Sungguh-sungguh cerai. Main-main cerai. Niru sinetron pun cerai. Pemanya ada nengok perceraian di TV, ditirukan pula sama suaminya, saya ceraikan kamu. Kenapa kau ceraikan? Tuh niru di TV, jatuh cerai. Karena namanya cerai itu tidak bisa main-main.
sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, main-mainnya sungguh-sungguh, itulah cerai. Hati-hati ya. Jangan sampai asal-asal. Lah seorang wanita itu tidak boleh meminta cerai karena bukan hak dia. Makanya di sini kenapa kok hak cerai diserahkan kepada laki-laki dan tidak diserahkan kepada perempuan, coba? Kenapa? Karena biasanya laki-laki itu, maaf ibu ya, maaf sekali lagi, laki-laki itu dia lebih berakal, akalnya sempurna dan agamanya sempurna. Itu yang melatar belakangi kenapa cerai itu di tangan suami, karena dua perkara. Suami itu akalnya sempurna dan agamanya sempurna. Lain dengan perempuan, akalnya kurang, agamanya kurang. Kenapa akalnya kurang dan agamanya kurang? Kalau waktu haid dia tidak sholat, kurang agamanya kan? Kalau waktu haid dia tidak puasa, kurang agamanya. Kalau dia haid malas berzikir, kurang agamanya. Di saat dikatakan kurang akalnya, karena wanita lebih mendahulukan perasaan dibandingkan akalnya. Kalau laki-laki terbalik, mendahulukan akal dibandingkan perasaannya. Makanya contoh mudah saja, kalau ibu dengan suami ke pasar, cepat mana belanjanya? Suami enggak tawar-tawar, ambil balik. Kalau istri ditengok dulu, ditawar dulu, beda 1.500 tak jadi beli. Dimakinya pedagang, mahal kali, itu kan. Akhirnya apa? Keliling-keliling enggak ada di situ juga, dibeli lagi juga di situ akhirnya. Nah, kadang-kadang itu karena perasaan kan. Kalau suami tidak. Makanya suami itu kalau ngantar ibu ke pasar paling sampai parkir biasanya. Udah masuk aja gitu ya. Aku tunggu di sini aja, malas katanya. Karena kadang-kadang yang dibeli itu yang tidak dicatat, kebeli yang dicatat pula tak kebeli. Jadi beli bawa pulang pula, bawa kean kadang-kadang. Jadi ada orang-orang yang itulah makanya karena ikut perasaan. Saya contohkan ya. Memang wanita-wanita sih kalau yang berakal ya banyak berakal juga. Tapi kebanyakan tidak berakal, ikut perasaannya. Dulu di zaman Nabi ada seorang wanita bu, namanya siapa ya? Lupa saya. Ntar dulu saya ingat-ingat dulu namanya. Ummu Hakim. Ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita namanya Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim itu kalau zaman dulu kan bukan main jodoh-jodohan ya. Kalau orang dulu itu kalau menikah itu main jodoh-jodohan. Kayak mungkin di beberapa tempat kayak di daerah Madura zaman saya dulu, di sana itu masihlah tradisi jodoh-jodohan itu. Ya ada bagusnya, ada yang tidak bagus. Tapi kalau orang Arab biasa jodoh-jodohan itu, dijodohkan dengan kerabatnya kan itu. Lah kebetulan Haulah bintu Hakim ini dijodohkan oleh kerabatnya. Kerabatnya pula akalnya kurang, ada sedikit gila-gilanya dan temperamen orangnya suka marah ya. Pokoknya emosian suami itu, sudah sedikit-sedikit gila, emosian, dan wajahnya pula tak tampan, biasa saja. Coba bu, ibu punya suami ya tampan tidak, akalnya error, pemarah bu, apa enggak batin tuh bu. Tetapi Haulah bintu Hakim ini dia sabar dengan suaminya walaupun suami seperti itu, sampai dikaruniai banyak anak akhirnya dari suaminya. Padahal suami itu agak-agak gila tuh, jelek lagi, agak gila lagi, pemarah lagi. Jadi satu hari Haulah bintu Hakim ini mungkin dia melakukan sesuatu yang membuat jengkel suaminya. Akhirnya saking jengkelnya suaminya mengeluarkan kata-kata yang menurut orang-orang jahiliyah itu, kata-kata itu dianggap talak. Apa itu? Antika zohri ummi, engkau seperti punggung ibuku katanya. Ya nanti kemudian belakangan turun surah Dihar kan, engkau ini seperti punggung ibuku katanya. Haulah bintu Hakim langsung menangis bu, karena tahu kalimat itu menurut orang jahiliyah kalimat cerai, dan dalam Islam belum ada masalahnya. Datang dia kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya mengatakan begini-begini, bahwa aku seperti punggung ibuku, apakah aku masih halal dengan suamiku? Kata Rasul, tidak bisa, kau sudah cerai. Tolonglah Rasul, anak-anakku banyak katanya.
Lihat bagaimana berakalnya Haulah bintu Hakim. Dia wanita baik-baik, punya nasab, cantik, cerdas, gitu ya. Tetapi dia tetap mempertahankan suaminya. Coba kalau ibu di posisi Haulah bintu Hakim, suaminya rada-rada gila kan gitu ya. Tak cantik, tak cakep, jelek suaminya, pendek lagi, suka marah bu. Tahu-tahu suaminya menceraikan ibu, senanglah, bagus aku ganti suami kayak gitu. Karena wanita sekarang akalnya tak tahu diletakkan di mana. Ya. Tapi Haulah ini tidak, dia wanita berakal, dia tidak pernah memandang suaminya seperti itu. Dia hanya memandang anak-anaknya. Anak-anaknya banyak. Dan dia tidak hendak mencari bapak untuk anak-anaknya karena tahu emosional bapak kandung, sak gila-gilanya bapak kandung itu masih sayang sama anaknya dibandingkan bapak bawaan. Dia berakal tidak mau bercerai. Bolak-balik sama Nabi, pokoknya minta solusi. Kata Nabi enggak ada solusi. Subhanallah, akhirnya pengaduan Haulah bintu Hakim kepada Rasul, Allah dengar. Ketika dia bercakap-cakap dengan Rasul di sampingnya Aisyah, Aisyah enggak dengar apa yang diucapkan Nabi padahal di sampingnya. Rupanya ketika itu turun surah Mujadilah. Turun surah Mujadilah. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Ada terus sampai selesai ayat. Satu surat turun kepada Haulah bintu Hakim. Coba lihat. Inilah wanita berakal namanya. Wanita berakal diceraikan sama suaminya tak terima, pengen berujuk, pengen balik. Kalau sekarang kadang-kadang aneh bu, kan Allah mengatakan apa? Wa in takhafuna nusuzahunna faidhuhunna. Kalau engkau takut istrimu melakukan perselingkuhan, selingkuh tidak mesti berzina, mungkin selingkuh ya tidak taat, terlalu ngomongnya naik di atas suaminya dan begitu seterusnya ya. Apabila engkau melihat ada nusus di antara istri penyelewengan dalam keluarga, kata Rasul apa? Nasihati. Kalau enggak, pisah ranjang. Kalau enggak, pukul. Itu terakhir kan? Itu pun pukul bukan di wajah dan tidak berbekas. Tapi sekarang wanita-wanita di zaman sekarang enggak, bukan saya bukan bercerita ibu-ibu di sini ya, maksudnya ibu-ibu di Batam sana. Ya, tenang saja Bu ya. Jadi kalau wanita-wanita di sana itu, ya enggak tahu juga kalau kurang lebih saya tak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa sekarang itu kalau diberikan pelajaran sama suami bukan kapok, malah seneng. Yang anehnya lagi malah sekarang istri yang ngasih pelajaran suami. Kalau lagi bertengkar itu istri yang ngasih pelajaran suami, dia yang pindah kamar, bayangkan. Harusnya kan suami yang pindah kamar. Kan aneh ibu kan? Ini mana suami mana istri kan gitu. Ini kan wanita sekarangnya jungkir balik semua nih. Zaman dulu kalau wanita itu dikasih punggung suami sakit hatinya sampai di sini bu, sampai di dada. Kalau sekarang kau mau kasih punggung mau enggak mau pergi apa cuma ama kan terserah kan gitu. Karena sudah hilang girohnya. Lah yang seperti ini nih yang sudah tidak ada. Makanya keberkahan sudah enggak ada dalam rumah tangga karena sudah enggak takut sama suami. Jadi ini yang keenam ibu ya. Jangan sampai kemudian ibu meminta cerai kecuali kalau memang ada yang menjadikan ibu harus minta cerai, seperti suaminya zalim, tukang pukul, KDRT, tidak sholat, itu lain ceritanya ya kan. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba minta cerai itu haram ya, wanitanya terancam dengan tidak akan masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Ini juga yang keenam. Yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang ketujuh. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallah. Qala fa balagha dhalika imra'atu min bani Asad yuqalu laha Ummu Ya'qub wa kanat taqra'ul Qur'an fa atathu fa qala
ma hadithun ballagani anka annaka la'antal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafaljilat lil husni al mughayyirat khalqallahi. Faqala Abdullah, wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, dia berkata, Allah melaknat siapa? Wanita-wanita yang mentato, satu, dan yang minta ditato. Yang kedua, Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur bulu halis dan minta dicukurkan bulu halis. Kemudian juga yang ketiga, Allah melaknat wanita-wanita yang merenggangkan gigi-giginya supaya terlihat cantik. Juga Allah melaknat wanita-wanita yang merubah ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian hal ini sampai kepada seorang wanita namanya Ummu Ya'qub dari Bani Asad. Dia biasa membaca Al-Quran. Dia pun mendatangi Ibnu Mas'ud dan mengatakan, ada hadis yang telah sampai kepada aku darimu, bahwasanya engkau melaknat perempuan yang mentato, yang minta ditato, wanita yang meminta dihilangkan bulu wajahnya, atau yang meregangkan giginya, atau yang merubah ciptaan Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagaimana aku tidak melaknat orang-orang yang Rasul laknat? Jadi laknat ini bukan dari aku, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul yang mengatakan seperti itu. Inilah wanita-wanita penghuni neraka. Disebutkan di sini empat, kan, empat sifat ya. Pertama, wanita yang ditato. Lihat sekarang ini wanita-wanita ditato luar biasa. Kadang tatonya aneh-aneh. Kadang diletakkan di tempat-tempat na'udzubillah yang tidak boleh diletakkan di situ. Untuk apa coba? Ada orang tato itu dari atas kepala sampai kaki, mata-matanya ditato. Sampai hitam itu, kayak kelereng itu matanya. Untuk apa coba? Apakah lebih baik tato itu? Tidak juga. Betapa banyak orang-orang yang menyesal setelah ditato, kan? Tidak bisa dihapus. Maka yang ditato dan yang mentato dua-duanya dilaknat, dan mereka akan masuk dalam neraka dan diancam dengan neraka na'udzubillah. Yang kedua, wanita-wanita yang mencukur bulu halis. Ya, kan ada tuh wanita-wanita dicukur bulu halis diganti dengan spidol permanen, Bu. Kenapa enggak permanen? Takut hujan masalahnya. Kalau enggak permanen nanti luntur, kan, gitu. Nampak pula biji matanya, tak ada halisnya. Makanya kemudian ada orang-orang yang tidak pede dengan halis, kan, Bu. Itulah untungnya ibu pakai jilbab, ada yang pakai cadar, kan, ya nampak punya alis nggak punya alis. Lebih tertutup, kan, Bu. Lebih terjaga, lebih pede lagi. Cukup untuk suami ibu saja. Tapi lihat orang-orang luar itu, mereka untuk kecantikan sampai dicabuti bulu alisnya, ada yang dikikir habis kemudian diganti dengan warna. Lah ini dilaknat dalam Islam. Atau yang ketiga, orang-orang yang merenggangkan atau merapatkan gigi, mungkin bahasa kitanya pakai bekel lah sampai sekarang. Sebenarnya hukum pakai bekel itu tidak ada masalah, ya, selama maksudnya adalah mengembalikan kepada ciptaan Allah. Pamannya kan ada giginya renggang, terlalu renggang, kalau makan itu beras pula keluar dari situ, ya kan? Jadi perlu diperbaiki. Gak apa-apa kalau untuk kesehatan, makanya di bekel. Tetapi kalau seandainya giginya sudah bagus, ngapain pula dibekel-bekel? Kadang pakai kaut bangunan pula dibekelnya. Jadi kan makin aneh gitu. Jadi boleh hukum bekel itu selama dalam rangka, satu, untuk kesehatan, yang kedua karena untuk mengembalikan gigi. Mungkin giginya maju ke depan, mundur ke belakang, pengen disamakan. Memang harus seperti itu kondisi gigi yang sebenarnya. Tapi kalau giginya sudah bagus, sudah cantik, sudah, ngapain pula dibekel? Maka ini enggak boleh. Atau yang keempat, merubah-rubah ciptaan Allah. Sudah cantik masih juga ke Thailand, taruh silikon sana, taruh silikon sini, kan, itu. Akhirnya berat sebelah kepalanya. Kan banyak, Bu, yang kayak gitu tuh, pengen cantik, umurnya sudah 60, pengen awet muda lagi, akhirnya ke Filipina, ke Thailand, ke Korea, operasi di sana, kan. Ya, namanya sudah tua tetap awet tua, Bu. Nah, mungkin awet muda. Ya tua ya tua, waktunya mati ya mati. Itulah yang Allah katakan, jama'a mala wa'addada yahsabu anna malahu akhlada.
Orang itu kalau sudah ngumpul-ngumpulkan harta pasti ngitung tuh. Dan biasanya kalau sudah ngitung-ngitung harta, dia merasa bahwa harta yang akan mengekalkannya. Lihat orang kaya menurut pandangan orang miskin. Orang miskin mandang orang kaya, Bu. Kok orang kaya itu awet muda ya? Dia pula yang ngaca, kok aku awet tua, padahal dia lebih tua dibandingkan aku loh. Usia dia 50 tahun, tapi mukanya kok seperti 20 tahun. Aku ini 20 tahun, kalau ngaca kok kayak 60 tahun. Ya beda, orang kaya itu mungkin dia suka ke salon, Bu, suka sauna. Ibu pula sauna depan kompor, kan beda tuh, Bu. Sauna depan kompor dengan sauna betulan kan beda. Yang satu keluar putih, yang satu keluar gosong, kan. Maksud saya begini, orang-orang kaya itu karena mereka punya uang sehingga bisa merawat. Merawat dengan uangnya, kan, bedak sana, skincare sana, macam-macam lah. Akhirnya terawat sehingga usia tua kayak muda. Lah orang-orang miskin mau merawat gimana caranya? Makanya usia-usia muda kelihatan tua, kan. Dari sini akhirnya ketika orang miskin melihat orang kaya, seolah orang-orang kaya itu tidak akan mati. Kok awet muda, seolah enggak tua-tua enggak akan mati. Makanya Allah mengatakan yahsabu anna malahu akhlada, seolah-olah kekayaan yang akan mengekalkannya. Karena ada orang yang bisa merubah wajah dari tua ke muda, padahal itu tidak bisa menjamin umurnya panjang, kan. Dia bisa merubah wajah tapi tidak bisa merubah takdir kematian. Enggak bisa merubah takdir kematian itu. Sehebat apapun orang itu merubah wajah sehingga kelihatan muda, tetap kematian itu akan datang kepada dia. Boleh jadi ketika operasinya itu dia mati. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, tidak boleh merubah-rubah ciptaan Allah. Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai kepala itu milik Allah. Kita saja motong jari saja tidak boleh haram, padahal jari-jari sendiri, bukan jari orang kita potong, jari sendiri kita potong satu ruas umpamanya, tidak boleh. Karena jari itu bukan milik kita, milik Allah. Kita tidak boleh memutus apa yang Allah miliki. Taib, ini juga yang keempat, ya, yang keenam ya, tentang wanita-wanita penghuni neraka, naudzubillah. Kemudian juga yang selanjutnya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita-wanita yang al-wasilat. Ini juga masuk wanita-wanita yang suka menyambung rambutnya. Sekarang kan banyak tuh pakai rambut-rambut palsu, pakai wig, pakai apa tuh, bukan? Pakai warna pirang, warna hijau, warna apa, rambut palsu. Ya bukan rambut asli. Nah, itu enggak boleh. Termasuk juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tara tsumma kharajat famarra ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun kullu ainin zaniya. Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para laki-laki sehingga terciumlah sebagian dari wewangian tersebut, maka wanita itu dianggap pezinah. Wanita itu dianggap pezinah, naudzubillah. Lihat, ini yang selanjutnya adalah wanita-wanita yang mereka suka menebar dengan wewangian. Ustaz kalau enggak pakai wangi tak enak lah, apalagi ke pengajian, apalagi saya makan jengkol, petai, apa semua bau badan, ya ngikutin yang dimakan lah Ustaz, katanya. Maksudnya begini, ya bolehlah ibu itu mandi pakai sabun, kan itu. Mungkin ada sisa sewangiannya. Tapi kan bukan sengaja, kalau minyak wangi itu kan sengaja disemprotkan supaya semerbak wanginya. Makanya kenapa dilarang? Tidak boleh. Cukuplah wangian itu di rumah saja, ibu dengan anak dan suami. Kalau keluar itu ya tidak perlu. Kalau keluar ya menjaga supaya tidak bau badan penting. Tapi kalau seandainya kemudian menggunakan minyak wangi yang dengan minyak wangi itu akhirnya semerbak kemana-mana, ini sebenarnya wasilah saja supaya jangan sampai terjadi fitnah. Ya, jadi mencegah wasilah, namanya saddu dari'ah. Sebelum terjadi itu dicegah dulu. Makanya Islam melarang, tidak boleh kemudian seorang wanita kalau keluar rumah itu menggunakan parfum. Tapi kalau bapak-bapak, sunnah hukumnya. Jangan terbalik, bapaknya bau gitu ya.
istrinya wangi keluar. Nah, ini kan bahaya. Ya, jadi bapak-bapak ini yang harusnya banyak pakai minyak wangi, pakai celak gitu. Lah kemudian juga diantara ciri-ciri wanita penghuni neraka adalah al-mutasyabbihat birrijal. Wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ini kan wanita-wanita tomboy lah bahasa kitanya, Bu ya. Jadi banyak wanita-wanita di zaman sekarang, ya tadi pakaian pakai lepis, pakai jeans, pakai kaos ketat-ketat, udah kayak laki-laki. Laki-laki ke mall cari jeans habis di borong perempuan, gak ada artinya kan. Mau cari lepis, udah dibeli sama ibu-ibu. Nah, kadang-kadang aneh. Ya, entah maksudnya apa gitu ya. Kan wanita itu punya pakaian sendiri, kenapa kemudian pakaian laki-laki pula dia pakai? Dan ini banyak. Ya, banyak sekali perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini termasuk wanita-wanita penghuni neraka na'udzubillah. Kemudian juga al-muhallalalahu. Wanita yang ditalak oleh suaminya 3 kali. Wanita yang ditalak suaminya 3 kali. Berarti kalau ada seorang wanita ditalak 3 kali, berarti tidak boleh rujuk lagi kan, Bu? Karena rujuknya seorang wanita itu ketika ditalak cuma 2 kali saja. At-talaku marrotan, kata Allah. Tolak itu 2 kali, maksudnya yang boleh rujuk. Berarti kalau talak sampai 3 kali, berarti tidak boleh rujuk sampai dia menikah dengan orang lain, kemudian diceraikan dan kembali kepada suaminya yang pertama, itu boleh. Tetapi tidak boleh menggunakan sistem sandiwara. Enggak boleh. Itu namanya al-muhallil wal muhallalah, dilaknat. Menghalalkan perzinahan itu enggak boleh. Contoh. Ini suaminya masih cinta dengan istrinya, tapi masalahnya sudah ditalak 3. Akhirnya dia pun nyewa orang, tetangganya yang laki-laki. Saya bayar kamu nikahi istri saya 1 malam, habis itu kau ceraikan. Ada yang seperti itu. Akhirnya dibayar nikah 1 malam, ketika setelah akad langsung diceraikan lagi. Kemudian setelah yang habis masa idahnya, balik lagi ke suami yang pertama. Ini tidak boleh. Ini namanya hendak menipu Allah dan Rasulnya. Karena pernikahan yang kedua setelah talak 3 itu tidak boleh ada sandiwara di situ. Biarkan layaknya dia nikah lagi sampai bosan suaminya, dicerai, baru kemudian kembali ke suami yang pertama. Bukan karena sebuah sandiwara, yang penting bisa balik ke suami yang pertama. Nah, itu dilaknat wanita-wanita yang seperti ini. Na'udzubillah. Ya. Itu disebut muhallil wal muhallalalahu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara ciri-ciri wanita-wanita penghuni neraka adalah az-zairat al-qubur, wanita yang sering ziarah kubur. Ziarah kubur itu boleh, tapi jangan sering bagi perempuan. Karena lafadznya la'anallahu zawwarat. Kalimat zawwarat itu siagul mubalagh dalam bahasa Arab. Artinya Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Berarti yang sekali-kali boleh. Karena yang dilarang yang sering-sering. Tapi kalau laki-laki ya sunnah. Kalau bisa setiap bulan, setiap pekan, kapanpun laki-laki itu sunnah hukumnya berziarah kubur. Apalagi Nabi itu kalau ziarah kubur jarang siang, malam. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, satu malam ketika giliran beliau, malam-malam hilang Nabi di kasurnya. Langsung suudon Aisyah, jangan-jangan dia pindah ke istri yang kedua, yang ketiga. Akhirnya kemudian Aisyah buntuti Rasul. Rupanya Rasul ada di kuburan Baqi. Tengah malam coba ke kuburan Baqi. Kemudian Rasul pulang, Aisyah buru-buru pulang karena terburu-buru ngos-ngosan akhirnya. Kemudian Rasul sampai, ayo Rasul tahu Aisyah buntuti dia, tapi pura-pura dia tak tahu. Cuman kata Rasul, kau mau kasih tahu atau Allah yang kasih tahu, katanya. Ngapain kau buntuti aku, gitu bahasanya. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa saya tadi dari kuburan Baqi. Berarti Rasul ziarahnya kapan? Malam. Nah, sekali-kali ibu ajak suami ziarah malam ke kuburan. Itu lebih sah tuh. Ya, masuk kuburan malam-malam. Tapi jangan pakai putih-putih. Jadi Nabi itu sampai ziarah malam-malam kan? Kalau kita nih lewat kuburan aja udah merinding semuanya. Karena. Tapi zaman dulu, kalau zaman sekarang enggak.
Zaman dulu tengok kuburan itu orang takut, Bu. Sekarang orang pacaran di kuburan. Kenapa? Karena dia setannya, Bu. Ya. Jadi orang dulu kan takut lewat kuburan. Sekarang mana ada? Nggak takut lagi. Karena orang ini tidak pernah mengambil ibrah dari kematian orang sekarang ini. Hari-hari dia yang mandikan, dia yang kafankan, dia yang kuburkan, yang nggak ingat juga kalau dia akan mati itu. Sudah hilang, ya kan, ibrahnya. Dan banyak lagi pembahasan tentang masalah wanita-wanita penghuni neraka, na'udzubillah.